codot, codot. Mendapatkan trofi piagam dan uang pembinaan ya sebagai 44 miliar. Semoga bisa bermanfaat ya untuk kedepannya. Ben, luar biasa sekali. Tadi sebelum pertandingan mereka berselawat, suatu contoh juga ya. Karena kita harus selalu mengingat seorang nabi kita, Nabi Muhammad. Ya, tepuk tangan yang mana untuk Nirwana Cirebon? Ya. Iya, tepuk tangannya cukup baik Nirwana Cirebon sebagai juara kedua. Tadi untuk the best goalkeeper dulu pulang, nanti akan ada dokumentasi dulu. Dari Biruna, Pak. Depannya. Bapak, dari Biruna, mohon. Nanti untuk the best goalkeeper. Saudara-saudara, cukup baik kamera. Kalian sebagai juara pertama. Video.
Kos tadi orang lain ngomong pedut ting. Tolong. Rumahnya? Hah? Tekan naik ya? Tekan. Tekan. Ya paling malam lah. Iya. Ha ha ha.
Hey!
Perjanjian damai dari Juven keluar nomor 24 dan masuk ke nomor 10. Perkembangan putaran pertama pertandingan terakhir di babak penyisihan mempertemukan Barcelona berhadapan dengan Juven. Siapakah yang akan menjadi pemenang pertandingan kali ini? Berimakah apakah Juven kah? Selamat bergabung di gelaran atas kita sepak bola lebar FNB Cup di tahun 2019 yang dikelola langsung oleh Extreme Soccer dan juga BSPNA. Begitu didukung juga oleh Purwakarta TV, salah satu grup Pramedia dari Purwakarta. Baik para penonton, mudah-mudahan acara ini dapat menjalin silaturahmi terutama dan dapat menjadikan anak-anak kita menjadi pemain-pemain yang berbakat. Penggelaran tersebut sepak bola rendah RMB Cup di tahun 2019. Kami ucapkan selamat menyaksikan. Purwakarta khususnya memenuhi Indonesia kami tahu kan untuk pertandingan semifinal besok yang sudah dipastikan.